Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Mayoritas para zombie hanya memiliki naluri bertarung, tapi tubuh mereka sekokoh logam, dan kekuatan bertarung mereka seperti kekuatan penghancur mereka yang luar biasa. Bukan kerangka yang bisa dibandingkan dengan apapun. Dan selanjutnya, mereka membawa racun yang kuat di dalam tubuh mereka. Selama serangan mereka mencapai tubuh kita, racun itu akan segera mempengaruhi targetnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak zombie di sini? Ucap Priya Ting. Hanya dalam sedikit waktu, lebih dari 1000 zombie sudah muncul di garis pandang mereka. Tuan, segalanya tidak berubah dengan baik. Zombie-zombie ini setidaknya memiliki kekuatan di tingkat ketiga dari pejuang manusia, dan tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka. Ucap Priya Ting. Hah, hanya pada tingkat ketiga, Long Hao Shen bertanya akan hal ini, dan ia merasa lebih nyaman. Mengingat kultivasinya saat ini, ia masih bisa melawan ketika menghadapi sekelompok lebih dari 1000 zombie dari tingkat ketiga. Wajah Priya Ting sedikit membeku sebelum berkata, Tuan, makhluk seperti zombie ini, kekuatannya tidak terletak pada kekuatan individu mereka, tetapi pada kemampuan laten mereka. Sangat sulit bagi kerangka untuk berevolusi, kecuali leak kuat atau leak overpower yang membantu mereka dalam evolusi mereka. Tetapi melalui pembantaian dan melahap secara terus-menerus, zombie dapat berevolusi sendiri. Ribuan zombie dari grup ini tidak mungkin semuanya pada tingkat ketiga. Ini sangat mungkin sekelompok level yabek bercampuran. Ucap Priya Ting. Ada juga ya peringkat di jajaran zombie. Dan mereka juga dapat berevolusi. Ucap Long Hao Shen yang terkejut. Mendengar itu, Long Hao Shen tidak bisa menahan napas, dan segera kehilangan optimismenya. Priya Ting mengangguk kepadanya sebelum berkata. Jika aku tidak salah, mayat-mayat yang ditransformasi ini memiliki peringkat kekuatan dari yang lebih rendah, hingga yang lebih tinggi mulai dari zombie biasa, zombie spektral, dan zombie logam. Lalu, ada berbagai jenis zombie logam, yang kemampuannya berevolusinya adalah yang terkuat. Kekuatan destruktif mereka juga sangat mengerikan, dan yang paling kuat adalah Raja Zombie, bahkan dia memiliki kemampuan terbang. Ucap Priya Ting. Tepat ketika dia mencapai titik ini, dia tiba-tiba menemukan, bahwa tatapan Long Hao Shen sudah diperbaiki. Buru-buru mengikuti pandangannya, dia kebetulan melihat zombie besar menuju ke arah mereka dalam penerbangan dengan kecepatan yang mencengangkan, sementara zombie di bawahnya, di jalannya mengeluarkan secara misterius sebuah lapisan warna hijau, dan mempercepat gerak maju mereka tiba-tiba. Raja Zombie. Jadi sebenarnya ada Raja Zombie di antara mereka. Ucap Long Hao Shen yang terkejut. Wajah Priya Ting langsung menjadi pucat dan menjerit. Raja Zombie. Sebenarnya ada zombie king di antara mereka. Teriak Priya Ting. Bertentangan dengan harapan, Long Hao Shen tetap tenang saat ini. Ya Ting, seberapa kuat raja zombie itu? Priya Ting tampak bingung ketika dia menjawab. Aku tidak tahu, tapi aku pernah mendengar, bahwa zombie king di dunia undead adalah jenis raja undead yang paling lemah. Namun, bahkan jika mereka lebih lemah, mereka masih merupakan entitas yang kuat. Aku khawatir, bahwa ini setidaknya pada tingkat ke-8, atau mungkin dia sudah mencapai langkah ke-9. Jawab Priya Ting. Setelah mendengarnya, Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi menarik napas dalam-dalam, dan matanya menyusut dengan tajam. Namun, pemahamannya tentang pedang Bright Discipline menjadi mantap. Dia telah mengatakan sebelumnya, bahwa tidak peduli seberapa kuat musuh yang akan ia hadapi, dia akan melakukan segalanya untuk melindungi Hao Yue, dan membiarkannya berkembang dengan lancar. Priya Ting tidak berbicara lebih jauh, tetapi mulai mengucapkan mantra. Suaranya sangat jelas, seolah-olah dipengaruhi oleh tekad Long Hao Shen, karena ketakutan yang mengisi dirinya telah menghilang. Di udara, Zombie King datang secepat yang dia bisa. Dalam sekejap mata, dia sudah setengah jalan mendaki gunung. Melihat Long Hao Shen dengan 4 sayap menyebar di punggungnya, penerbangan ke depan tiba-tiba berhenti, dan matanya diarahkan pada Long Hao Shen dengan tampilan bingung. Seorang manusia. Manusia pengguna cahaya. Bagaimana mungkin masih ada manusia di sini, ucap Raja Zombie.
Suara zombie king itu terdengar jelas, dan aura kematian yang mengesankan darinya sangat menghancurkan bumi. Sama seperti Lik yang meningkatkan kekuatan kerangkanya, keberadaan zombie king ini meningkatkan kekuatan zombie-zombie lain di bawahnya. Halo zombie yang berdaulat, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini? Long Hao Shen dengan tenang bertanya. Karena zombie tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia tidak akan menghasut pertempuran, dan mencoba yang terbaik untuk menunda pertempuran untuk saat ini. Raja zombie sebenarnya tidak segera mengambil tindakan terhadap Long Hao Shen. Penampilannya sangat galak, dan ia mencapai ketinggian 3,5 meter. Mengambang di udara, ia memiliki sepasang sayap yang memuatkan di punggungnya, dan ditutupi bulu-bulu hitam yang layu. Raja zombie secara tak terduga memiliki wajah yang sangat tampan, hanya kulitnya yang berwarna abu-abu. Bola matanya benar-benar biru gelap, dan tubuhnya dikelilingi oleh lapisan kabut hijau yang mengepul di luarnya. Bau busuk yang keluar darinya bisa tercium, bahkan oleh Long Hao Shen yang masih lebih dari 100 meter jauhnya. Long Hao Shen tidak berani mengabaikan hal itu, dan merilis Holy Mantle lain untuk melindungi Periyating dan dirinya sendiri dari penderitaan bau beracun zombie itu. The Zombie King dengan tenang menatap Long Hao Shen. Keluarlah dari jalanku, manusia. Apa yang ada di gua ini, aku mendapat berita dari bawahan aku, dan tampaknya mereka menemukan sesuatu yang sangat berbahaya di sini. Aku perlu melihatnya ke dalam. Jawab Raja Zombie. Long Hao Shen sebenarnya agak terkejut. Tampaknya Raja Zombie tidak tahu, bahwa Hao Iwe ada di sana. Dengan tenang, dia menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Saudaraku sedang beristirahat di sini. Tolong jangan ganggu dia, aku ingin kamu pergi dari sini." Balas Long Hao Shen. Zombie King menatap tajam, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah dia, ucap Raja Zombie. Setelah mengatakan itu, perasaan tajam yang dia keluarkan segera naik, dan saat berikutnya, kristal berwarna ungu kegelapan keluar dari mulutnya. Mengikuti kristal ungu gelap itu menggigil hebat, dan membiarkan kilau ungu menyebar dari dalam. Raja zombie bergumam beberapa kata, dan saat berikutnya, bahwa kristal ungu gelap tiba-tiba berputar, dan langsung menunjuk ke arah lokasi gua di belakang punggung Long Hao Shen. Ya Tuhan, itu benar-benar dia, ucap Raja Zombie. Wajah Raja Zombie tidak bisa menunjukkan perubahan apapun, dan ini adalah karakteristik zombie. Tetapi pada saat ini, kabut hijau yang mengelilingi tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dengan kilasan tubuhnya, dia benar-benar tidak memberi tahu Long Hao Shen lagi, dan hanya melemparkan dirinya ke arahnya. Pada saat Raja Zombie meludahkan kristal ungu itu, Long Hao Shen sudah memiliki firasat buruk. Setelah membuat persiapan pertarungan yang baik jauh sebelumnya, menghadap Zombie King yang sedang mengisi daya, dia hanya mundur sedikit ke belakang. Mengeluarkan kilatan cahaya keemasan di matanya, ketika nyala api merah keemasan yang kuat langsung keluar dari tubuhnya. Itu adalah Sunlight Fire yang langsung dilepaskan Long Hao Shen. Api sinar matahari merah panas naik ke langit, saat raungan naga bisa terdengar. Long Hao Shen memegang ledang Bright Discipline di tangannya, dan langsung menggunakan Ascending Dragon Strike untuk melawan Zombie King yang mendekat. Cahaya suci menahan kegelapan dan kematian secara terkendali, jadi Long Hao Shen memegang keuntungan penuh dalam aspek dasar. Ketika sinar matahari merah keemasan itu bersentuhan dengan Zombie King, kabut gelap yang mengelilingi Zombie King segera dikurangi dan menjadi uap. Raja Zombie tidak memiliki senjata di tangannya, tetapi tangannya sangat panjang, kuku di jari-jarinya yang berwarna hijau, panjangnya itu mencapai 1/3 meter, yang bertujuan mencakar Long Hao Shen. Bang! Ledakan resonan terdengar di udara, dan Long Hao Shen bentrok dengan Raja Zombie yang bergegas ke arahnya. Sebuah ledakan dahsyat menciptakan bentangan cahaya keemasan yang kejam, dan Long Hao Shen segera merasakan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi terhadapnya. Pada saat genting itu, muncullah keterampilan mengejutkan yang ia peroleh dari pelatihan di Tower of Eternity. Tubuhnya jatuh kembali 15 cm, dan selama waktu itu, tangannya yang lain meluncurkan kemampuan perisai suci dari perisai suci yang agung. Terlepas dari itu, tubuh Long Hao Shen masih secara paksa terhempas ke tanah, dengan keras menabrak tanah. Sebuah dampak dengan kekuatan besar, itu menggali lubang yang dalam ke tempat di bawah kaki Long Hao Shen. Tetapi pada kenyataannya, ia mendarat tepat di atas batu. Namun, Raja Zombie itu juga sepertinya tidak jauh lebih baik.
Serangan Longhaoshen tidak hanya terkonsentrasi dengan api sinar matahari, tetapi juga api suci, dua jenis api suci yang kuat, dan itu hampir segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah sosok Raja Zombie diblokir, dia mengeluarkan raungan yang menyedihkan, dan segera, lonjakan besar cairan hijau mengalir keluar saat dia berusaha memadamkan api suci dan api sinar matahari. Namun, sebagai dewa yang dipilih, bagaimana mungkin api suci yang dikeluarkan oleh Longhaoshen begitu mudah ditangani? Bukan hanya tubuh Zombie King yang bisa terbakar, tetapi bahkan jiwanya juga bisa terbakar. Untuk sementara, bahkan dia tidak berani terus menyerang Longhaoshen, dan segera melompat mundur sambil memimpin kelompok zombie memanjat ke arahnya. Menarik dua zombie, dia merobek tubuh mereka, dan menyebabkan sisa jiwa mereka mengalir keluar dari tubuhnya bersamaan dengan cairan hijau, dan menyebabkan kedua nyala api menjadi sangat lemah. Seolah-olah itu wajar, Zombie King menempatkan lebih dari 20 bawahannya hingga mati, sebelum berhasil mematikan kedua jenis api itu sepenuhnya. Ini adalah propertinya sebagai dewa yang dipilih. Jika Longhaoshen menghadapi lawan yang berspesialisasi dalam atribut cahaya atau atribut yang tidak terkendali oleh cahaya, meskipun dominasi unsurnya masih ada, itu tidak akan dominan seperti sekarang. Namun, dia sekarang menghadapi makhluk mayat hidup yang paling ditakuti. Memang benar seperti yang dikatakan Periyating, Zombie King ini mencapai setidaknya kekuatan di tingkat ke-8, dan meskipun seharusnya tidak mencapai tingkat ke-9, itu masih merupakan kekuatan besar di puncak tingkat ke-8. Tapi kekuatan besar seperti itu menjadi sangat ketakutan setelah diserang oleh dua jenis api Longhaoshen, dan tidak berani mengejar dan menyerangnya lebih jauh. Namun, situasi Longhaoshen saat ini juga tidak baik. Merasakan rasa asam dan pecah-pecah di tangannya, sensasi di seluruh tubuhnya benar-benar berbeda, dan tulang-tulang di tubuhnya, saluran internalnya, serta organ-organ internalnya, semua terasa menyakitkan. Kekuatan Zombie King ini memang luar biasa. Meskipun dia berhasil datang dengan respon terbaik, dia masih terluka dalam satu pukulan dari lawani yang dominan. Longhaoshen jelas mengerti, bahwa Zombie King ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Ah Bao. Dan lebih jauh lagi, itu terlihat seperti undead tipe serangan murni. Ini hanya meningkatkan tekanan pada Longhaoshen, karena bagaimanapun, dia bukan seorang kesatria yang berspesialisasi pada kekuasaan. Meskipun energi spiritual eksternalnya sendiri tidak lemah, itu bahkan tidak sebanding dengan tingkat Zombie King ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.